Sementara itu, untuk mendukung kemajuan teknologi, Politeknik Negeri Batam menghadirkan bidang studi industri chip. Industri yang menghasilkan komponen penting dalam perangkat digital ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting bagi kemajuan teknologi di Kota Batam. Direktur Politeknik Negeri Batam, Uuh Prajawidakda, menyampaikan, berkembangnya teknologi saat ini mengharuskan masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan dunia digital. Selain itu, di Kota Batam terdapat beberapa industri yang berhubungan dengan chip. Sehingga dibutuhkan infrastruktur pendukung seperti telekomunikasi, pelabuhan, kelistrikan, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, Politeknik Negeri Batam mengambil peran dalam mencetak SDM yang mampu mendukung industri chip, baik untuk memenuhi kebutuhan di Kota Batam dan luar Batam. Dunia sekarang ini dipenuhi oleh teknologi, dunia digital, dan inti dari dunia digital itu adalah pemroses data. Pemroses data itu bisa sensor, bisa aktuator, dan yang lain sebagainya, ataupun prosesor gitu ya. Dan itu semuanya membutuhkan yang namanya chip. Nah, chip itu sekarang ini ada di semua perangkat digital kita, mulai dari mesin cuci, microwave, kulkas, handphone, komputer, mobil, satelit, dan yang lain sebagainya. Pokoknya selama kita masih bergerak, disitulah ada chip gitu ya. Dan Indonesia adalah pasar yang besar dan mestinya kita membangun kapabilitas di bidang chip. Syukur alhamdulillah kita di Batam ini ada yang namanya industri-industri yang terkait di bidang chip. Ada beberapa misalnya Infineon, Excelitas, dan yang lain sebagainya. Gitu ya. Dan mereka ini butuh dukungan, dukungannya berupa pelabuhan, listrik, telekomunikasi, tapi juga apa namanya tak lupa adalah butuh SDM yang siap pakai. Dan untuk itulah kita mahasiswa kita ini kita dedikasikan untuk mendukung industri-industri tersebut, termasuk salah satunya industri chip, gitu ya. Nah, fasilitas yang Uuh menjelaskan, seluruh fasilitas yang ada di Politeknik Batam, seperti bonding dan cutting, merupakan kontribusi dari industri chip yang ada di Kota Batam. Bidang pendidikan industri chip yang ada di Politeknik Negeri Batam merupakan satu-satunya di Indonesia. Hal itu diharapkan bisa menjadi awal bagi Kota Batam dalam mencetak generasi yang mampu berkontribusi dalam dunia digital.